Jaringan tunggal Wang Zhap Haikal dalam masa kecederaan babak pertama mencukupi buat anak buah Yusri Jela menempah kemarahan ke separuh akhir dengan agregat 3 hingga 2. Sabah melakukan segalanya tetapi gagal menyumbat bola ke dalam gawang tuan rumah. Skuad Sambada yang dijangka melangkah ke separuh akhir gagal mendapatkan kemenangan yang diharapkan dan terpaksa gigit jari. Perak Fu melakukan kejutan besar apabila mengatasi Sabah 1-0 dalam perlawanan suku akhir kedua Piala Malaysia di Stadium Perak sebentar tadi. Wan Zhap Haikal, pemain yang tepat untuk Perak, berjaya menggagalkan hasrat Sabah. Perak FC melakukan kejutan besar apabila mengatasi Sabah 1-0 dalam perlawanan suku akhir kedua Piala Malaysia di Stadium Perak sebentar tadi. Perak ke separuh akhir Piala Malaysia Benam Sabah. Apa yang pasti, pemain Perak tidak menghampakan hampir 15,000 penonton termasuk Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad pada aksi di laman sendiri apabila mempamer semangat juang kental untuk mengecewakan Sabah. Sabah melakukan segalanya tetapi gagal menyumbat bola ke dalam gawang tuan rumah. Skuad Sang Badak yang dijangka melangkah ke separuh akhir gagal mendapatkan kemenangan yang diharapkan dan terpaksa gigit jari. Jaringan tunggal Wan Zhap Haikal dalam masa kecederaan babak pertama mencukupi buat anak buah Yusri Jela menempah kemarahan ke separuh akhir dengan agregat 3 hingga 2. Perak Fufu melakukan kejutan besar apabila mengatasi Sabah 1-0 dalam perlawanan suku akhir kedua Piala Malaysia di Stadium Perak. Sebentar tadi apa yang pasti, pemain Perak tidak menghampakan hampir 15,000 penonton termasuk Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad pada aksi di laman sendiri. Wan Zhap Haikal, kali kedua menjadi wira Perak, menewaskan Sabah di Piala Malaysia.